Di video kali ini, Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Ikhwan Hidayat. Kali ini saya sedang berada di Manila, Filipina. Dan saya akan pulang ke Indonesia, tapi saya akan mampir ke satu bandara lagi, Kuala Lumpur International Airport. Karena saya hari ini akan terbang dengan KLM, Royal Dutch Airlines, Boeing 787-9 Dreamliner. Ikuti terus vlog kali ini, karena saya akan naik kelas bisnis. Jadi pasti bakalan keren banget. Let's go! Karena penerbangan saya masih nanti malam dan masih ada waktu yang cukup lama, saya menuju ke runway Manila untuk melihat-lihat pesawat dari tempat ini. Dari sini bisa kelihatan tuh, di situ ada apron dan runway-nya. Oke guys, barusan udah check-in di kelas bisnis KLM di Sky Priority dan dapat fasilitas lounge di PAX Lounge. Jadi sekarang kita langsung aja ke airside dan menuju ke lounge. EY423 is now ready for boarding. Requesting all Abu Dhabi bound passengers to please board the aircraft now. Requesting all Doha bound passengers to please board the aircraft now to gate 114. This is your last call, all aboard please. Oke guys, sekarang pesawatnya udah datang. Sekarang kita ke gate.
dan siap-siap untuk boarding World Business Class KLM Boeing 787-9 Dreamliner. Eh, itu pesawatnya udah di belakang, cuman fotonya agak susah ya videonya karena kehalangan sama jendela dan ada apa besi-besinya gitu. Anyway, kita akan segera boarding. Okay, now finally it's time to board the aircraft. Boeing 787-9 PHBHM KLM Royal Dutch Airline to Kuala Lumpur. Konfigurasi 1-2-1 dan semuanya aisle access Windows seat ya, dan ini kursinya memang agak miring ke arah sana, dan ini tadi tentang di kursinya udah ada kacang coklat, juga ada air mineral, dan juga ada postcard KLM Dutch House. Wah, ada pesannya juga, kita baca ya. So far so good, nyaman banget kursinya. Can't wait to enjoy the flight.
over 20 minuten al passagiers zijn aan boord. We zijn nog bezig met de laatste lading. Ik wacht al een paar minuten voor we onze vlucht kunnen aanvangen. De vlucht duurt 3 uur naar Kuala Lumpur. You are welcome aboard of this KLM Boeing Dreamliner flight to Kuala Lumpur International. After ground stop of 1.5 hour, the flight will continue to Amsterdam Schiphol. Welcome also on behalf of all cabin staff, under supervision of senior person Ms. Veenstra, and a colleague in the cockpit, First Officer Roymans. Official departure time in 20 minutes from now. All passengers are boarded. You're finishing loading. Expect to be ready in a few minutes from now. And we can start our flight. Flight time to Kuala Lumpur, 3 hours and 5 minutes. The weather looks good. I read some higher clouds expected here in the area. Clearing up later on the way to Kuala Lumpur. Calm conditions over there. That with a temperature of 30 degrees Celsius. For now, we wish you a very comfortable journey. Enjoy the service of our nice cabin staff. Welcome on board this flight. While we are in the middle of this authentic Royal Delft pottery, we would like to explain the safety information on board your KLM flight through the fine art of Delft blue. When you're outside the aircraft, inflate your life vest by pulling the red tag. We encourage everyone to read the safety on board card located near your seat. At KLM Royal Dutch Airlines, we care about every little detail of your flight safety. If you have any questions, our cabin crew is here to help you. Thank you for your attention. On behalf of KLM Royal Dutch Airlines, we wish you a very pleasant flight. Thank you.
Instagramnya. Ya. Thank you. Ya. Ya. Itu bisa. Bisa. Mau minum apa? Now it's time for lavatory inspection. Sekarang saya ada di lavatornya KLM Boeing 787-9 Dreamliner di kelas bisnis di bagian depan. Wah, ini masuk-masuk lavatornya, suasananya udah beda banget sama lavatory biasanya. Kita lihat ya lavatornya kayak gimana. Di depan sini udah ada cermin yang cukup gede dengan lampunya dan juga ada mood lighting khasnya Dreamliner. Dan ini ada bunga tulip khasnya Belanda. Dan wastafelnya ada di depan sini, terus ini ada sabun, kemudian ini tempat sampahnya, kemudian ini ada body mist, hand and body lotion, dan juga hair gel. Nah, lengkap banget ya amenitiesnya. Kemudian klosetnya, ini untuk flushnya. Nah, kemudian di belakang sini nih, motifnya itu ada Delft House, bukan Delft House ya, Dutch Houses, KLM Houses, dan terus sini ada cermin juga yang panjang sampai bawah. Dan ini buat ganti diapers baby. Dan di bawahnya tuh motifnya dari kain. Itu guys, kemudian ada tisu dan juga ada gantungan di sini. Wah, keren banget. Udah gitu lavatornya tuh wangi banget. Keren banget deh pokoknya. Good job KLM.
coklat, ada white coklat, coklat susu sama dark coklat. Bentuknya KLM Thousands. Akhirnya guys, kita udah keluar dari pesawat, sekarang udah di terminal, main terminal Kuala Lumpur International Airport. Dan tadi penerbangan dengan KLM luar biasa, sangat-sangat awesome banget, karena semua krunya baik-baik banget, juga accommodating banget, terus produknya juga mantap, nyaman banget kursinya, kemudian servisnya juga oke banget, makanannya enak sekali, terus lavatorinya bersih banget, cakep, pokoknya almost perfect. Ya kalau boleh dibilang perfect lah ya.
Terus juga Dreamliner sendiri, mood lightingnya keren banget. Terus kabinnya juga nggak bising. Kemudian juga tadi nyobain premium ekonominya juga ternyata worth it banget. Dan itu jadi good option kalau kalian pengen cobain yang premium, tapi mungkin bisnisnya kemahalan, bisa cobain premium ekonomi. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan saya sampai detik ini. Kita udah mau nyampe akhir karena tinggal satu penerbangan lagi besok pagi ke Jakarta. Sekarang saya harus keluar imigrasi dulu dan menginap di kapsul hotel yang ada di Kuala Lumpur International Airport Main Terminal. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk kasih like, subscribe ke channel Ikonnya Dayat, dan komentar juga di bawah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Bye-bye.